ini. Tapi dilihat dari layout dan fitur yang diusungnya, gue rasa Suppressor F1 ini cocok buat lo yang baru mau mencoba build PC based on Mini ITX form factor. Segitu dulu impresi perdana gue untuk Thermaltik Suppressor F1. Klik like, dislike, comment, share, dan subscribe kalau lo belum subscribe. Follow semua sosial media Tangan Belang dan gabung di komunitas Tangan Belang di tanganbelang.com. Thanks for watching, I'll see you next time.